servis, terus ganti oli ya. Terus oli gardan. Udah. Oli mesinnya mau yang bagus yang standar. Beda berapa? Kalau yang bagus itu yang SPX 2, jadi harganya 60.000 ya. Kalau yang biasa? Standarnya harganya 50.000. Beda 9.000, yang bagus aja sekalian. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah ada dealer dan motor saya tuh sudah di langsung di apa? Dipegang sama mekanik dan seperti ini dealer yang baru. Saya demen banget tempatnya bersih. Jadi ini bagian ruang tunggunya ya, seperti ini. Terus tadi ditawarin kopi, tapi saya mintanya air putih karena udah bawa minum sendiri. Nah seperti ini teman-teman, kita cek-cek ya sedikit. Terus di sini, oh di sini ada beberapa koran mungkin untuk tunggu biar konsumen tidak apa ya, tidak boring. Di sini ada beberapa cemilan juga tuh ya. Terus di sini ada beberapa bisa dibilang sih ini semacam display untuk motor baru. Wah ini keren banget dealernya menurut saya ya. Terus di sini ada varian baru juga tuh, siapa tuh motor apa, Genio. Oke. Beberapa display juga motor. Wah ini Vario yang baru nih, keren banget. Ini Vario 150. Keren banget, keren banget. Aduh, ngiler banget nih lihat modelnya. Dia udah 2 ton ya. Terus itu ada Beat di atasnya. Bagian sini juga ada motor Supra. Dulu saya pernah punya Supra, cuman Supranya itu tahun 2000-an dan sudah dijual karena surat-suratnya hilang teman-teman. Dan ini versi terbarunya, keren banget. Kelihatan gak sih? Nah, seperti itu teman-teman. Keren. Nah, sedangkan di sini adalah beberapa aksesoris atau part. Ada helm, ada jaket. Seperti inilah keadaan dan situasi dealer baru di Kuningan. Nama dealernya adalah Prima Motor Cijoho teman-teman. Ini keren banget, pokoknya tempatnya bersih. Saya baru kali ini ke dealer Honda yang menurut saya enak banget untuk kita jalan-jalan. Jadi ruang display-nya lega, terus ruang tunggunya oke, terus kita coba lihat ke bengkelnya ya situasinya seperti apa. Seperti ini bengkelnya, ruang mekaniknya. Sumpah, ini bersih banget teman-teman. Tuh, bersih banget. Gak ada sedikit pun oli yang berceceran. Dan di sini saya lagi servis motor si Vario ya. Lagi servis apa? Mesin, terus oli. Sekarang ini lagi proses pergantian oli. Pakai yang bagus ya sekalian. Samping itu saya juga ganti oli gardan. Ini teman-teman. Kalau oli gardan, saya mau tanya. Kalau misalkan untuk pergantiannya itu berapa kali oli mesin biasanya? Biasanya 4 kali ya. 4 kali oli mesin. Kalau oli gardan per 8.000 perhitungannya. Oh, 8.000 per kilometer, kalau oli mesin per 2.000. Jadi udah 4 kali servis baru ganti oli gardan. Oh, gitu ya. Untuk busi juga harus supaya ganti kan. Busi sama busi. Selingan. Busi itu harus ganti. Udah lemah pengapiannya. Kotor. Udah lemah pengapian. Udah lemah pengapiannya. Sama seringan sekali ganti ya. Oh iya iya iya. Ini kan seringan udah kering tuh. Jadi kotoran enggak nyerap gitu. Oh. Karena kalau masih bagus kan masih ada lapisan olinya tuh. Nah. Jadi udah kesan. Bisa dilihat tak? Contoh busi yang bisa dibilang harus layak diganti. Nah seperti ini teman-teman. Dan ini pengapiannya udah mulai lemah. Oke teman-teman. Jadi saya ternyata ada beberapa lagi yang harus diganti. Yang pertama rencana awal itu saya ganti oli gardan. Terus ternyata busi kotor. Ini businya kotor. Terus saya ganti busi yang baru. Terus ini saya ganti juga filter. Jadi ini filter yang sudah sangat kotor. Oke. Dan ini yang baru. Kita nanti jumlahin aja berapa total untuk servis di motor ini. Oke. Udah beres kata si mekaniknya dan sekarang kita langsung ke kasir untuk bayar. Bayar teh. Oke, siap. Oke, siap teh.
Oke, teman-teman, ini alhamdulillah sudah di rumah kembali dan sekarang kita akan coba bahas total untuk servis si Vario motor saya dengan beberapa part yang diganti. So, langsung saja check it out. Nah, teman-teman, jadi ini beberapa part yang sudah saya ganti. Tadinya kan awalnya saya hanya ingin enggak servis rutin ya, seperti servis mesin, terus ganti oli mesin dan juga ganti oli gardan. Terus ternyata setelah dibongkar oleh mekanik, ada dua part lagi yang harus diganti. Ini yang pertama adalah busi, teman-teman, kita ambil ya. Nah, jadi businya seperti ini dan di sini memang sudah terlihat karat dan juga hitam. Dan ini pas dicek ternyata pengapiannya lemah, teman-teman. Jadi harus diganti agar pengapiannya lebih maksimal lagi. Terus yang kedua adalah saya mengganti filter atau saringan udara. Nah, jadi kondisinya seperti ini, teman-teman. Semua bagian kotor sekali ya, jadi seperti ini, dan efeknya kalau misalkan dibiarkan jadi performanya pasti berkurang untuk si motor varionya, dan juga tarikan awal itu ngeden, teman-teman. Maka dari itu saya langsung ganti si saringan udaranya agar tarikan mesinnya lebih mantap lagi. Dan ternyata setelah saya ganti si filter sama si busi itu, memang yang saya rasakan adalah untuk si tarikan si vario ini agak bertenaga, teman-teman. Jadi mantap banget kerasanya ya, memang beda dari sebelum diganti, dan itu membuat saya lebih enak lagi untuk riding bareng si Vario 125 lead ini. Jadi itu untuk part yang diganti. Sedangkan untuk total biaya yang harus saya keluarkan, oke, nah kita bisa lihat, teman-teman, di sini saya yang pertama melakukan servis lengkap atau servis ringan itu total biayanya 75.000, sedangkan untuk suku cadangnya di sini ada 4 part yang saya ganti. Yang pertama adalah ganti oli SPX ya, 60.000, itu oli yang bagus. Terus untuk oli gardannya itu saya menghabiskan dana sekitar 19.000, dan untuk busi 25.000, sedangkan untuk saringan udara atau filternya itu 60.000. So, jadi totalnya adalah 244.000, teman-teman, jadi untuk servis si Vario ini. Dan hasilnya adalah seperti yang saya bilang tadi, memang tarikan di awalnya itu enak banget, terus si gasnya itu berasa nafasnya agak panjang aja gitu pas saya riding bareng si Vario ini. Oke, jadi itu saja, teman-teman, untuk sharing perihal si servis rutin Vario 2016 saya, dan nanti saya akan share sama kalian semua perihal servis di 24.000 km, karena ada beberapa part yang diganti juga, cuman servisnya sebelum servis yang ini, tapi belum saya edit videonya. Jadi sabar saja ya. Jadi pokoknya untuk si segmen Vario story ini saya khususkan. Jadi kalian kalau misalkan pengen tahu lebih detail untuk Vario 2016 lead saya, bisa kalian langsung saja cek langsung saja kalian cek playlist yang ada di channel saya, dan di sana akan banyak khusus tentang si Vario ini. Oke, teman-teman, walaupun motor ini adalah motor yang paling capek yang ada di rumah saya, karena ini untuk barang, untuk belanja, terus sehari-harinya dibawa ke pasar, kepanasan, berdebu dan sebagainya, tapi tetap saya ingin tampilan si Vario ini kelihatannya ya tidak jelek-jelek amat lah. Terus untuk si performa mesinnya juga saya tetap ingin maksimal dengan mengganti part-part yang mungkin, dengan mengganti part-part yang memang harus diganti sesuai usianya, teman-teman. Jadi seperti itu saja ya untuk video sharing servis si Vario 2016 LED ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton video saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk dukung channel saya menuju 1000 subscriber. Caranya gampang banget, tinggal klik like dan juga di subscribe, teman-teman. Di situ ada tombol merah gratis subscribe, juga di klik loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Oke, I'm Pupzil, I'm out. Assalamualaikum, see you di video selanjutnya. Bye.